Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri resmi meluncurkan website patrolisiber.id di kantor Ditipit Cyber Bareskrim Polri, Gedung Awaludin Jamin lantai 15 Jakarta Selatan. Dalam peluncuran website yang diresmikan langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Idam Ajis mengatakan, peluncuran website patrolisiber.id ini diharapkan dapat menunjang penanganan dan penegakan hukum atas kejahatan cyber. Nah, yang kita perlukan hari ini setelah launching adalah sustainable-nya. Bagaimana dia berkelanjutan? Siapapun pimpinannya, kalau hari ini bisa kita selesaikan 10, bagaimana dia harus meningkat? Apapun juga, suka tidak suka, generasi Polri ke depan, tantangan yang paling besar yang dihadapi adalah kejahatan cyber. Bapak Ibu sekalian, di gedung ini yang belum kita resmikan karena masih ada perbaikan, gedung yang paling favorit ya di lantai 15 dan 16 ini. Ini di gedungnya gedung cyber. Kita juga bangga kalau ada polisi-polisi dari luar negeri datang, kita sudah bisa menunjukkan bahwa kami di polisi Polri ini sudah bisa juga setara dengan polisi-polisi seperti di luar negeri. Meskipun kemarin masih disetarakan, kalau AFP masih disetarakan sama polisi Melanesia, sama polisi Vanuatu gitu. Tetapi setelah dia datang di lantai 16 ini, dia bilang sama komisionernya bahwa kita harus memberikan yang lebih dari Polri, karena Polri sudah hebat. Tepuk tangan itu karena. Peluncuran website patrolisiber.id juga turut dihadiri oleh Deputi Menpan RB Profesor Diah Natalisa, Sekjen Kemeninfo Niken Rosalita Widyastuti, Deputi Bidang Intelijen Siber BIN Irjen Pol Agung Setia, Direktur Tipit Cyber Bareskrim Polri Brigjen Pol Rahmat Wibowo, Kaseto, Karopenmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, dan tamu undangan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.